أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. Ayat 115 sampai 117 surah An-Nahl. Sambung daripada hubungnya dengan makan ni halal. Makan ni halal dan lagi tayyib. Ayat yang ke-15 ni walaupun tiga kali dah kita baca, hubungi dengan perkara-perkara haram yang diharam oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitunya sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai. Ini yang pertama sekali. Nah, bangkai maknanya menate mapuh ataupun menate yang disembelih tak kena dengan syarak. Tak kena dengan cara-cara Islam. Ia kira bangkai belakang. Dan darah. Darah di sini artinya darah sop-sop. Ataupun darah beku. Darah mengalir dan sebagainya. Semua jenis darah tak boleh makan belakang. Dan daging babi. Semua dalam babi seekor ni tak boleh guna belakang. Sebab ia kira katanya, ini adalah nate yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan binatang yang disembelih tidak kerana Allah, untuk puja tepat, puja satu-satu perkara, benda-benda toko, benda-benda hak tak ada, tak nampak, tapi dibuat disembelih nate itu untuk pitikam, gotu gani dan sebagainya. Maka sesiapa terpaksa. Terpaksa ni maknanya caping namna memakannya kerana darurah. Duk dalam pawak cukcen, pawak mai pakati. Ini Allah Ta'ala wima'ah kepada orang-orang itu. Nah, untuk apa tu? Untuk jaga diri, jaga keselamatan tubuh badan tak siwi mati. Sedang ia tidak menginginkannya. Tak ada nak ni. Benda haram dekat depan. Tak ada nak makan, tapi dengan sebab caping kena makan, maka terpaksa kena makan. Terpaksa kena minum. Nah, dan tidak pula melampaui batas pada kadar benda yang dimakan itu, maka tidaklah ia berdosa. Ini kaedah tu hetak siap-siap dah. Dan ayat pasal ini ni ada beberapa surah. Ada dalam suratul Baqarah, dalam suratul An'am dan surah-surah lain lagi. Hubungnya dengan makan ni dan orang yang duduk di dalam pawak mai pakatik. Anilah Allah Ta'ala izin kepada setengah-setengah orang, maka dia boleh makan, boleh minum, boleh guna. Lepas tu ulama mari buat satu kaedah. Dia panggil kaedah apa ni, qawaid fiqhiyah, kaedah fiqh, iaitunya ad-daruratu tubihul mahdzurat. Ad-daruratu maknanya cukten, darurah duk dalam pawak mai pakati, tubihul mahdzurat menghala ataupun mengharuskan perkara-perkara yang dilarang. Nah, saya misal mudah-mudahan ni selalu kita dengar dalam ha apa ni, contoh-contoh kita duduk dalam pawak
kiranya ada berlaku ubat tihid. Ubat tihid, orang tino jatuh hai. Nah, misal, orang tino jatuh hai. Kita orang boleh tolong ni. Kita boleh tolong orang tino tu. Maka kita kena terjung pergi tolong dia. Walaupun pegel dia, nampak aurah dia. Tak ada apa. Tapi hati kita tu tak ada duk niat katanya nak pergi pegel tubuh badan dia, nak pergi tengok aurat dia, selok kau tu, selok kau ni. Ha ni. Pada masa macam tu dikira katanya darurah. Ha tu. Walaupun benda pada asalnya dilarang, tak boleh tepuh, tak boleh jamuh. Supaya ngebomo juga. Ha ni kita tahu belaka dah. Bomo kalau nak perubat. Bomo jatuh terpaksa kena perubat. Orang sakit tino ataupun bomo tino terpaksa capai benar kena perubat orang sakit jatuh. Maka dikira katanya sekadar tu jangan duk buka banyak lebih pada tu. Jangan duk niat tak molek. Duk ambil gambar orang sakit duk gi prelai rata hang ni tak leh. Candiaban pun dia kena ada. Sebab tiap-tiap cara dia kena ada candiaban. Candiaban ni seolah katanya unel-unel peraturan dan akhlak orang yang hijau-hijau tu. Ha ni kita semua orang Islam ni tahu belaka benda-benda pasal ini. Lepas tu apatah lagi kita tambah takwa kepada Allah. Tak ada kira duduklah di mana-mana, ha makan, minum, guna, pakai. Nah, kita bergaul sama-sama manusia kena tahu halal haram, wajib makruh haram, sunat, kena ada akhlak dan kena ada takwa kepada Allah. Barulah orang tu hidup insya-Allah molek. Tapi kalau sekiranya redah belaka, redah hukum, tak ada takwa kepada Allah, wa'ga tu wa'ga ni, maka tak molek. Walaupun cerdik, bijak, pandai sekalipun, tapi dia tak ada batasan, tak ada cupcake dalam cara hidup. Maka makin ni ia gomo belaka. Duit corruption ia makan belaka. Duit tengah, duit persen, ha tu, duit kerongkan, duit apa, ia makan habis. Masuk dalam poket habis. Sebab apa? Tak ada takwa kepada Allah, tak ada candiaban dan tak ada batasan hak mana halal, hak mana haram. Dia tahu tapi dia kacau duk buat juga. Ha ni tak ada arah. Dia jenis manusia ni, jenis pasal wahir gedah dia panggil. Tahu tapi duk gedah juga. Duk kacau hack. Pagar orang buat siap dah. Dia kacau lakah, batasan dan sebagainya. Sebab itulah Tuhan katanya fa inna Allaha ghafurur rahim. Bagi orang yang ya tak ada denuk ni. Maka tak ada denuk ambil. Tapi caping cukcen sungguh pada waktu tu. Maka Tuhan kata kena sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat mengasihi. Mengasihani. Alhamdulillah. Dalam pimpinan Ar-Rahman ni ada terjemuh. Ada hurai sikit lagi dah. Di nombor 590. Selain daripada yang tersebut, ada lagi jenis-jenis binatang yang diharamkan memakainya seperti apa? Yang diterangkan dalam ayat 3 suratul Maidah. Ha, ini banyak ni. Binatang apa ni? Iaitunya binatang hak pasal yang jatuh daripada tempat tinggi. Binatang duduk atas bukit misal tu. Jatuh nyung peng mapo. Ha, tu tak boleh makan. Nate yang dicok dengan api. Ambil api ni. Cok. Wah, apa? Tak boleh. Nate yang dipecek kok dia. Wah, apa? Nate yang dikerat kok. Puh. Tak boleh. Tapi Allah Ta'ala wi halal kepada kita makan. Boleh makan lah. Dikira katanya semelih. Tapi kita kena semelih juga. Sultan. Iaitunya menata yang digonggong oleh anjing. Anjing ni yang kita pegang untuk buru. Ha, tu. Masa kita nak lepas dia, kita bismillah. Bismillah. Rup, kita lepas dia. Ia digonggong menata tu, siapa mampuh. Dikira sebagai menata yang boleh kita makan. Faham boleh ni? Jangan nak makan anjing. Makan menata yang dia gonggong saat ni tu.
Tapi kita kena ambil mari semelih buruh semula. Walaupun dia mampuh dengan sebab kena kena gonggong ke anjing. Anjing itu dia tak makan ada binatang tu. Dia baru dia bawa mari ke kita. Maka kita semelih lepas pada anjing gonggong boleh. Lepas tu samuklah basuh dengan air tanah bekas taring-taring anjing sini. Ini ada di dalam Al-Quran yang tu herayat. Nak ayat katanya dalam Islam ni nak orang-orang yang pegu anjing tu tapi anjing untuk buru boleh dia makan makan ni apa ni nate-nate yang di gonggong oleh anjing. Dan juga di dalam hadis-hadis Nabi SAW lihat penjelasan nombor 188 ni kena kena rojok semula kan? 188 ya royak hubungi dengan nate-nate yang halal dan dan haram. Tapi umumnya macam itulah saat ni. Lepas tu ya royak pula hubungi dengan darurah. Ha, darurah ni kena kena rojok pula kepada penjelasan nombor 95. Ha, ni duduk dalam pimpinan Ar-Rahman. Siapa ada pimpinan Ar-Rahman cuba buka nombor 95 nota kaki dia. Boleh tengok penjelasan. Tuhan pun royak lagi. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haram. Hani amare kepada orang-orang pada zaman dahulu belum pada Islam. Dan amare juga kepada orang apabila Islam mari dah. Maknanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebar Islam, royak Islam kepada orang gapo halal, gapo haram, gapo tak leh, gapo boleh. Ha ni Tuhan pun masih lagi royak sebagai tuan kepada semua orang. Janganlah dan janganlah kamu berdosa bukan-bukan. Berdusta sini. Dia tulis berdosa eh. Dan janganlah kamu berdusta. Dengan sebab apa yang disifatkan oleh lidah kamu. Maknanya lidah ni dok gi kecek. Nampak rapuh sangat. Mudah sebut. Hak ni halal, hak ni haram. Padahal mai ruha teching. Ha ni tak leh. Orang-orang zaman jahiliah dulu, ya nak haram gapo, ya royak lalu. Ya nak halal gapo, padahal benda tu ya tak tahu katanya halal ke haram. Tapi ya dia berasa nafsu dia tu mari royak katanya, hak ni halal. Ya kecek. Inilah yang tu royak katanya jangan duk gi sebut rapuh sangat. Dengan lidah. Ini halal dan ini haram. Bukan ham nate, bukan ham makan ni minum ni saja dak. Ia termasuknya semua hukum. Ha, ni hak nilah. Kalau kita nak kira dalam hukum Islam ni, ambil daripada ayat ni, ia goliknya ia duduk di mufti. Mufti ni kita faham dah. Orang hak tu orang hak juru waktu bik hukum fatwa tu apabila ada orang tanya dia maka dia jawab tok qadi ha duduk dalam ayat ni belaka ni nak hukum sasa nak royak sasa kena winichai wikrok jadi molek betul sungguh bismillah barulah sebut jangan rapuh sangat mulut cepat jawab hak ni halal. Hak ni haram. Pas zamil-zamil lah ni, Masya Allah. Benar hak semabur banyak. Benar hak tak cerak. Kelabu-kelabu belakang. Duit kerongkan kerja air. Duit hak kerja air bui. Kedai yang ambil apa, persen. Ha. Duit ga tu, duit ga ni. Banyak Masya Allah. Sebab tu setengah-setengah orang. Saya rakyat setengah-setengah orang ni. Dia tak ambil dulu lagi. Ya mai kira kong dulu lagi. Ya takut apa? Takut dia termasuk dalam benda haram. Nabi royak di dalam hadis, "Famanittaqashshubuhat faqad waqa'a fil haram." Ha. Nabi katanya, siapa-siapa yang jerumuh, jeruluh duk di dalam benda hak semabur tak cerak halal ke haram, waqa'a fil haram. Maka orang itu
jeluh di dalam benar-benar haram. Nabi kata, belum pada tu. Innal halala bayyin, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sesungguhnya halal jelas. Haram jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara halal dengan haram tu adanya benda-benda hak tak cerak. Ini kita wallahu alam lah. Siapa kiau kong ngaga tu ngaga ni tak apalah. Tak ada cocong atas siapa-siapa reang gapo-gapo, tapi wujelahlah kata haram halal. Haram. Ha, benda-benda pasal inilah yang Tuhan larang kita semua takut-takut terjerumus dia panggil. Litaftaru 'ala Allahil kadhib. Tujuan orang-orang zaman dulu dia buat ni, dia kata hak ni halal, hak ni haram sebab apa tu? Untuk mengada-ngadakan sesuatu yang dusta terhadap Allah. Jadi hak Allah Taala wayak siak do katanya ni halal, hak ni haram. Dia dia pergi hekong. Dia pergi di bunuh habis hukum. Ha tu. Sebab tu saya minta maaf dah, minta maaf sungguh-sungguh. Rokok halal ke haram? Wallahu alam lah, saya tak jawab. Tapi ada orang hisap rokok bismillah. Dalam Islam kita ni semua tiap-tiap cara orang Islam nak buat ya bismillah, okay? Nak makan nasi bismillah. Ha. Ada orang hisap rokok bismillahirrahmanirrahim. Cucu. Aku bismillah. Ha. Wallahu alam. Siapa pergi katanya rokok makruh? Bagi siapa tu? Betul-betul tak? Bagi orang yang berhenti rokok. Orang yang tak boleh tinggal rokok. Ya banyak katanya rokok makruh. Sekadar katanya, bau mulut. Bau busuk. Tapi orang yang pergi katanya rokok haram. Dua headphone layang-layang. Ya banyak. Bazir, bunuh diri. Asak dia bahaya. Isak jadi lipo hati kakak-kakak dalai punuh belakang. Bukan sekadar busuk mulut saja dah. Kalau busuk mulut, makan wah betah, wah jering, wah gapa lagi, wah deria, wah gapa. Hak tu hak cerak-cerak dah. Nabi rakyat di dalam hadis, Nabi tak ada rakyat wah deria, rokok, Nabi tak ada rakyat gapa. Nabi katanya, siapa-siapa yang makan bawah, maka jangan dia menghampiri masjid kami. Bawah, kalau kita kira bawah, terah klik di makan asal lagi. Makan bawah, hidup-hidup lalu. Ya bau mulut. Ha, bagi kita buat, bau mulut. Ha. Tengok. Bukan ha, nak semaya saja. Sebab kita ni mu'amalah. Kita capur, ngore, gotu, goni, kecek, gau, goni, goni. Tak sewa jadi mulut kita ni busuk. Tengok. Siapa kan nak semaya pun, Nabi raya suruh sugi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Ada dalam setengah riwayat inda kulli wudhuin. Kalaulah tak berat sangat ke atas umat aku nak suruh tiap-tiap kali nak semaya sugi, tiap-tiap kali nak ambil semaya sugi. Nak ayat katanya kena cuci mulut, jangan mulut cuma mulut busuk. Mari sejik pak tu sedawa kadang-kadang masuk dalam mulut orang baca tepi pening biasa. Apa tah lagi rokok-rokok. Minta maaf ni. Sebab tu masuk di dalam ayat ni kita kalau boleh tak? Wu jadi jangan duduk semabuk. Kita orang berimei orang nak kepada ajaran Allah, ajaran Nabi. Wu jadi jelas-jelas lalu halal. Haram. Nah, tak sepatutnya orang yang berimei, orang yang nak kepada sunnah Nabi tapi duk buat lagi benda-benda hak tak molek. Ini hukum atas diri sendirilah dah. Saya tak ada nak hukum gapo dak. Hukum atas diri sendiri. Kalau dia berasa katanya kita tak boleh tinggal sungguh belah dah. Aku nak mati, aku nak isap rokok juga. Ada sorry orang tua ni. Orang wayak saya ni. Wayak benda hak semati sungguh. Tua duduk atas katil, duduk atas tikar nak mati lah. Rokok. Nak rokok. Orang rakyat pakcik ngucak, pakcik ngucak la ilah Allah. Nak rokok.
Masya Allah. Tak tahu nak rokok. Atau tak tahu. Wallahualam mati dia lagu mana. Sekadar itulah. Wallahualam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.